Indra, biasa dipanggil Salman. Saya lahir di Riau 20 November 1996, dan sekarang saya kuliah di Universitas Negeri Padang jurusan Seni Rupa. Sekarang saya aktif di kelompok seni yang bernama Akar Rumput. Jadi awalnya saya terjun di dunia seni ini, dulu sih waktu masih kecil, masih TK gitu kan, hobi gambar gitu, cuman merawat dari hobi gambar. Terus pernah ikut lomba juga pas TK, dan nah dari dulu lah, dari zaman kecil itu sampai sekarang, sampai SMA gitu kan, cuman sekedar hobi gitu. Barulah pas mau beranjak pengen kuliah, pengen pilih jurusan apa sih yang cocok ke saya gitu kan. Terus dari itu saya bingung mau kuliah ambil jurusan apa, sedangkan saya nggak mau kalau kuliah bukan passion saya gitu, bukannya saya gitu kan. Terus waktu itu ada dua pilihan, antara ambil jurusan seni atau olahraga, karena dua-duanya saya hobi. Saya hobi gambar, ya hobi sepak bola, hobi olahraga apa ya. Dan pada akhirnya saya memilih jurusan seni. Dulu saya paling gambar, untuk gambar, lukis, paling untuk cari uang tambahan lah, untuk uang aku, pengen kalau ada orang yang order terus diterima atau gitu. Tapi mulai sampai sekarang, atau dari sekarang lah, mulai lebih agak fokus, tapi tidak terlalu fokus sih. Alhamdulillah itu ya. Iya, tengah-tengah. Kalau boleh dibilang, kalau saya tentang pengkaryaan ini, tentang berkarya itu, saya masih sebelum terlalu serius. Saya masih sekedar coba-coba, sekedar main-main. Bahkan banyak karya saya yang cuma sekedar coba. Kita akan bersama menjelaskan atau mendeskripsikan karya yang dipegang untuk di pegangan rupa. Oke, di sini karya saya itu bertemakan tentang lingkungan dan sosial. Jadi karya saya ini hadir karena keresahan gue lah gitu. Saya ambil jurusan seni rupa, terus fokus ke lukis, dan sekarang saya lagi fokus ke TA, dan sebenarnya adalah karya TA saya. Dan yang saya angkat tentang TA itu adalah permasalahan sampah plastik. Jadi bagi saya sampah plastik sekarang ini sudah sangat meresahkan, bahkan di Indonesia itu jumlahnya sangat 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 besar lah gitu. Bahkan Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Maksudnya terbesar kedua yang dibuang ke laut, terbesar kedua di dunia setelah China. Dan apa, mendengar itu saya sangat sangat resah lah gitu, dan pengen menciptakan sebuah karya yang berhubungan dengan itu. Kalau jujur, saya bukan orang yang tidak terlalu peduli, istilahnya tidak terlalu peduli dengan alam, tidak terlalu peduli dengan sampah plastik, tapi berawal dari apa? Karena dari proposal karya akhir ini, saya mulai berubah diri lah gitu, mulai lebih menjaga kebersihan, menjaga sampah, mengolah sampah. Sebelumnya saya juga nggak peduli, tapi dari situ saya mulai berubah diri saya perlahan. Jadi di karya saya ini saya berbicara tentang sampah plastik sendiri. Di sini saya menggambarkan seolah-olah ada dua figur manusia, seolah ada dua figur manusia yang sedang berdialog. Jadi sebenarnya di sini bukan manusia, tapi plastik, sampah plastiknya sendiri. Kemudian saya cover dengan pakaian yang ala-ala klasik itu, karena
bagi saya permasalahan sampah plastik itu klasik, klasik dalam artian sudah dari dulu permasalahan sampahnya, tapi nggak pernah kelar-kelar gitu. Makanya saya visualisasikan bentuk figurnya itu memakai pakaian ala-ala klasik. Lalu kemudian kenapa seolah-olahnya di Indonesia, karena pelaku dari sampah plastik itu adalah manusia itu sendiri gitu. Jadi bagi saya manusia yang sampah adalah manusia yang tidak taat aturan atau tidak mengolah sampah itu sendiri. Terus dalam lukisan ini saya menggambarkan ada kolom dialognya, kolom dialog dua figur ini sedang bercerita tapi dalam bentuk meleleh gitu. Jadi sebenarnya karya saya ini berjudul Pacot. Dari situ mungkin kalian juga mulai paham sebenarnya di sini dua figur lagi jadi ini cuma pacot gitu. Dan hubungannya dengan sampah itu bahwa bagi saya melihat kebanyakan orang tentang kepeduliannya tentang sampah itu cuma bacot gitu, cuma ngomong kosong, kebanyakan teori, prakteknya gak pernah. Mereka mengkampanyekan peduli sampah, peduli ini, buang sampah ke tempatnya, segala macam lah, tapi prakteknya nihil gitu ya. Makanya saya menggambarkan dialognya seolah-olah kalau dialognya itu meleleh karena kebanyakan teori, kebanyakan bacot, tapi nggak pernah action. Begitu sih. Harapan saya terhadap beberapa muda yang ikut dengan pameran ini akan berubah. Saya mengharapkan bahwa dari event ini akan terlahir beberapa muda, teman-teman muda yang berkualitas tentunya. Dan dari event ini apa yang disampaikan melalui karya dari berupa-berupa tersebut saya sampaikan ke publik, kepada masyarakat, dan bukan hanya sekedar untuk pameran aja gitu. Dan hanya itu, jangan lupa datang di Tekan Seni Rupa Langgam Rupa dalam Tekanan Gempa 2019 pada tanggal 16 sampai 23 November 2019 di Taman Budaya Sumatera Barat. Okay.